Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudah datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta lingkungan anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi hari ini saya ingin memberikan sedikit penerangan berkenaan dengan bayaran BKM fasa ketiga, terutamanya sekali kepada mereka yang lulus rayuan untuk BKM. Rayuan ni kebanyakan sama ada yang tidak layak apa gagal untuk mendapat BKM ataupun yang rayuan bagi orang kata menambahkan amount sebabkan ada pertambahan anak, perubahan status perkahwinan dan sebagainya. Jadi status rayuan ni dah boleh disemak bermula pada 20 September 2022 yang lepas, pada minggu lepas, dan kemudian dah dituliskan berapa jumlah yang akan dibayar, 1,100, ada yang 800 dan juga sebagainya. Jadi sejak daripada minggu lepas sebenarnya saya ada menerima banyak persoalan berkenaan dengan pembayaran bagi rayuan ni, sebab apabila dah lulus rayuan dan sebagainya, kemudian pada pembayaran tu dia dipecahkan. Dia dipecahkan seperti yang saya tunjukkan di tepi ni, rayuan, pembayaran untuk rayuan fasa 1, fasa 2, kemudian dia ada lagi satu untuk fasa 3. Dia ada dua orang kata pembayaran yang diasingkan. Jadi apabila buat semakan pada minggu lepas, dapat dah contoh RM200, dan ini adalah sebenarnya kalau kita tengok dalam kita punya semakan jalan lama web BKM tu, oh ini pembayaran BKM untuk fasa ketiga, tetapi pada fasa pertama memang dah keluar status gagal, lepas tu buat rayuan dan sebagainya. Jadi kenapa aku tak terima bayaran untuk fasa pertama dan juga fasa kedua sekali? Macam bila masa yang pihak lembaga hasil akan bayar bayaran yang bagi rayuan fasa pertama dan juga fasa kedua ni? Jadi banyak persoalan timbul, saya ada kongsikan sedikit di sini ya. Jadi sebenarnya pembayaran untuk rayuan ini dia akan dilakukan, pembayaran rayuan ini dia akan dilakukan, apa tadi saya nak kata ayatnya, dia akan dilakukan pada pembayaran fasa 3 ini, tetapi pada pembayaran yang berbeza, sebab dia nak asingkan. Nak asingkan tu sekadar nak tunjukkan nanti dalam sistem tu dia takut kita keliru nanti, ataupun setengah orang ni kadang dia suka berkongsi dalam Facebook dan sebagainya, tiba-tiba fasa ketiga contoh dia tunjuk pembayaran 1,100, mulalah yang akan tanya kalau ada kongsi dalam Facebook ni. Sedangkan hari tu Fidul Selamat dah kata pembayaran paling tinggi adalah bagi berkeluarga yang punya anak lebih daripada 3 orang, pendapatan 2,500 ke bawah akan menerima pembayaran fasa ketiga sebanyak RM900. Kalau tak salah saya, itu saya ada kongsikan. Jadi kenapa ada orang lebih daripada RM900 sedangkan Fidaus kata pembayaran paling tinggi ni RM900? Jadi itu tujuan dia, pihak lembaga hasil dia mengasingkan, dan pembayaran ni dia tidak dibayarkan sekali tetapi dia akan dibayarkan pada fasa ketiga ini. Jadi ada sebilangan yang pada 20 hari bulan tu, pada lewat petang, dia terima pembayaran untuk fasa ketiga dia terlebih dahulu. Dia lulus rayuan, jadi dia terima pembayaran fasa ketiga. Dia tengok kenapa dapat 200 je. Kemudian keesokan harinya dia dapat pula pembayaran lagi sekali. Dia tengok, oi, bayaran BKM tulis pula dalam sistem tu, dalam Maybank, CIMB dan sebagainya, BKM rayuan fasa 1 dan fasa 2 sekali gus masuk RM500, RM600, RM700, RM800 sebagai contoh. Jadi pembayaran untuk rayuan ni dia dibayar dalam pembayaran fasa ketiga ni, tetapi pada hari yang berbeza. Ini adalah untuk tidak mengelirukan penerima itu sendiri, malah jika penerima itu berkongsikan kepada orang lain, untuk tidak mengelirukan penerima-penerima yang lain. Sebab tu walaupun nampak macam menyusahkan, kenapa tak masuk sekali, senang sekali saja pergi bank dan sebagainya, tetapi ada tujuannya pihak lembaga hasil buat perkara yang sedemikian supaya untuk elakkan sebarang kekeliruan. Jadi jangan bimbang kalau kata dah dapat salah satu daripada bayaran, dah dapat bayaran untuk rayuan ataupun dah dapat bayaran untuk bayaran fasa ketiga ni, jangan bimbang. Dalam pada minggu depan ni, bermula pada Isnin ni, insyaAllah anda akan menerima pembayaran anda yang lagi satu, sama ada terima bayaran untuk rayuan ataupun terima bayaran untuk fasa ketiga. Pembayaran ni akan diteruskan dan dijangka akan tamat pada 30 September 2022. Jadi jangan bimbang, tunggu sahaja. Dan kalau 30 September tu
tak masuk lagi. Jadi 31 September hari Sabtu, 2 September hari Ahad, 3 September tu anda terus boleh hubungi pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk membuat semakan, kerana pembayaran ni sepatutnya berlaku dalam pembayaran fasa ketiga ni. Fasa ketiga ni anda akan dapat semua sekali bayaran yang sebelum ini anda tak dapat. Nah, jadi boleh terus hubungi pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri, tetapi pada 3 Oktober. Nah, bukan sekarang telefon, sebab sekarang dia masih lagi dalam proses pembayaran. Jadi saya harap dengan penjelasan ini dapat menjawab semua persoalan anda, dan insyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh berkongsikan perkara tersebut di dalam ruangan YouTube ataupun di dalam Facebook channel saya, Fidel Selamat. TikTok pun ada Fidel Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.